dan kita ajak rusa ini turun bersahabat dengan para penguin-penguin tadi. Oke. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Arlin di sini. Kali ini Arlin masih menjadi superhero. Arlin bermain game Super Beat Adventure, teman-teman. Sekarang Arlin mau bermain di Desa Salju, teman. Kita akan melawan waktu. Kita tanding melawan waktu. Siapa yang paling cepat menyelesaikan? Menyelesaikan apa? Puzzle, teman. Menyelesaikan puzzle di Desa Salju, teman. Kita coba waktu tercepat Arlin untuk menyelesaikan puzzle, teman. Oke, mana tempatnya? Kita pergi ke Desa Salju. Oke, kita berhasil sampai, teman. Kita pergi ke tempatnya puzzle. Kita mencoba untuk menyelesaikan puzzle dalam waktu yang secepat kilat, teman. Kita coba, kita pergi. Oke. Kita naik sini dulu, teman, ya. Kita naik sini. Oke. Aduh, hampir berhasil. Oke, berhasil, teman. Ya, kita turun. Dan ini puzzle-nya kita, teman. Kita coba hitung waktunya, ya. Berhasil. Aduh, bentar. Kita pakai waktu dulu, ya, teman. Kita kembalikan dulu. Kita atur waktunya, teman. Waktunya kita atur dan... Waduh, sudah jalan waktunya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wow, hanya 15 detik, teman. Sangat cepat sekali, teman. Arlin berhasil. Hanya 15 detik. Wow. Cepat sekali, teman, ya. Arlin menyelesaikan misi puzzle, teman. Sangat cepat, hanya 15 detik, teman. Wow, sangat cepat sekali, teman. Oke, teman. Ya, gimana? Kan kita sudah menyelesaikan puzzle. Kita pergi ke tempat rusa yang sangat besar, teman. Rusa yang besar dan jahat itu, teman. Kita pergi untuk ajak dia turun ke bawah sini, teman. Ke tempat penguin. Penguin-penguin baik, teman, ya. Kita ajak mereka. Rusa-rusa yang sangat besar dan jahat itu, kita ajak dia ke bawah sini, ya, teman. Untuk bersahabat dengan penguin-penguin baik yang ada di bawah. Mana dia? Kita pergi ke tempatnya. Oh, itu dia, lihat, teman. Lagi terturun. Wah, dia sudah bangun. Wah, ada penguin. Wah, ada penguin di sini, teman. Wah, wow, penguin buat Arlin jatuh, teman. Wah, wow, penguinnya jatuh ke mana? Penguinnya jatuh ke bawah, teman. Wah, wow, penguinnya ada di bawah tuh. Oke, rusanya mengikuti. Oh, rusanya ada nih, teman. Waduh, Arlin kena... Ini ditendang rusa, teman. Oke, kita naik atas lagi, teman. Arlin tendang rusa tadi, teman. Kita naik atas lagi. Ya, kita naik ke atas, teman. Ya, berhasil. Kita naik ke atas dan kita ajak rusa ini turun bersahabat dengan para penguin-penguin tadi. Oke. Waduh, lebat-lebat jatuh mengikuti Arlin, teman. Waduh, gimana caranya? Waduh, lebat-lebat jatuh Arlin. Wow, dia mau pihak. Ada penguinnya. Waduh. Wow, gimana caranya nih? Wow, teman-teman. Tolong. Arlin jatuh. Oh, rusanya juga jatuh. Rusanya mengikuti Arlin. Hello. Wow. Rusa baik itu ikuti Arlin, teman. Ya, akhirnya Arlin bisa ajak dia turun ke bawah dan bertemu dengan ini, teman. Penguin jahat dan penguin baik, penguin jahat juga jatuh, teman. Dia jatuh ke bawah, teman. Oh, dia air Arlin mengajak dia ke bawah. Hello, ini namanya rusa. Rusa yang sangat besar dan raksasa. Raja rusa. Dia sebenarnya baik, tapi karena dia kena madu ungu, teman. Jadi dia jadi jahat. Oh. Ini kita lihat, ada dia nih. Waduh, rusa besarnya mati. Mati kena penguin yang kecil itu, teman. Terkena lemparan salju dari penguin yang jahat juga. Waduh, penguin jahatnya Arlin sudah membunuhnya. Yeay, akhirnya berhasil Arlin. Selamatkan. Menyelesaikan puzzle dan menurunkan rusa yang sangat besar, teman. Oke, teman, sampai di sini dulu ya video Arlin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nantikan video Arlin berikutnya. Dadah, bye-bye. Sampai jumpa.